langsung vaksinasi lansia ya, yang paling diutamakan lansia, karena di Kota Serang vaksinasi lansia tahap pertama ini baru 49% yang diharuskan oleh pemerintah pusat itu minimal 60%, makanya kita di level 3. Kemudian dalam rangka penyuntikan vaksin lansia ini, kami menyiapkan sembako dari dana BTP yang kita siapkan. Keseluruhan pada hari ini 120 orang untuk semua kelurahan Kecamatan Serang ini, dari 12 kelurahan semua nanti, bukan hari ini.